Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para peserta yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ini video kedua di pertemuan kita yang ke-19 di ad-darsul 20, pelajaran kita yang ke-20. Baik para peserta yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak banyak-banyak, kita lanjut ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, dan di sini kita akan bahas tamrin. Kita masuk ke tamrin yang kedua, di latihan yang kedua. Baik. Iqra waktub. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Baik, kita akan bacakan. Adapun untuk menulisnya, silakan para peserta kalau mau menulis, alhamdulillah, kalau tidak pun tidak masalah. Nanti akan ada tugas ya. Baik, dengarkan dan perhatikan dengan baik cara baca latihan di video kali ini. Baik. Fi baitina salatu ghurafin. Fi baitina salatu ghurafin. Di rumah kita ada 3 ruangan atau 3 kamar. Fil jami'ati ashru hafilati. Jadi di jami'ah ini memiliki 10 bis. Fi hadhil madrasati thamaniya mudarris. Mudarrisati thamaniya mudarrisat fi hadhil madrasati thamaniya mudarrisat, ada 8 guru perempuan. Abbasun lahu sab'u banati, Abbas memiliki 7 anak perempuan. Fi baitina tis'u dajajatin, di rumah kita ada 9 ayam betina. Fil jami'ati khamsu kulliyatin, di universitas itu ada, di universitas ada 5 fakultas. Fil mustashfa 10 tabibatin wa 4 mumarridatin, di rumah sakit itu, di rumah sakit ada 10 dokter perempuan dan ada 4 perawat perempuan. Khalidun lahu thalathatu abna'in wa arba'u banatin. Khalid mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Baik, kita lanjutkan. Fi hadzal kitabi asharatu durusi. Dalam buku ini ada 10 pelajaran. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Kita mempunyai 4 paman laki-laki dan paman dan juga 5 bibi. Fi baladi khamsu jami'atin. Di negara saya ada 5 universitas. Fi dzalika ad-dars, fi dzalika ad-darsi samaniya kalimatin jadidatin. Di pelajaran itu ada 8 kalimat baru atau kosakata baru. Inni talatu majallatin. Saya mempunyai 3 majalah. Ya, tabloid. Baik. Lanjut. Ke tamrin selanjutnya. Baik. Iqra al-jumal al-atiyata waqtubha ma'af. Kitabatil a'dadi al-waridati fiha bil huruf. Baik, di sini ada dengan huruf, maka kita disuruh untuk membacakannya dengan bacaan. Baik. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamaniya banati. Muhammad mempunyai 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Indi ashratu kutubin wa sab'u majalatin. Saya mempunyai 10 buku dan 7 majalah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Di dalam rumah sakit, di rumah sakit ada 9 dokter perempuan dan ada 6 perawat perempuan. Baik.
Indi arba'atu khumsan. Saya mempunyai 4 baju. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini, untuk mobil ini memiliki 4 pintu. Fi hadhihi al-kalimati khamsatu hurufin. Di dalam kalimat ini ada 5 huruf. Fi madrasatina tamania mudarrisat. Di dalam sekolah kita ada 8 guru perempuan. Fi baitina asyratu rijalin wa asyru nisa'. Di rumah kita ada 10 laki-laki dan ada 10 perempuan. Zahaba abi ila riyadhi qabla salasati ayyam. Abi, bapak saya telah pergi ke Riyadh sebelum 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari yang lalu bapak saya telah pergi ke Riyadh. Baik, kita lanjutkan. Uktub al-a'dad min 3 ila 10 waj'al kullan min al-kalimat al-atiyah ma'dulan lahu. Kita disuruh menulis dari 3 sampai 10 dan ini dijadikan ma'dulnya, yaitu adad yang seperti ini. Abwa berarti misalnya dari 3, salatu sayyarati, arba'u sayyarati, dan seterusnya ya. Sampai misalnya salatu sa'atin, tapi dilihat dari sininya ya. Ini dilatih, para peserta silakan ditulis di latihan sendiri ya. Ini sekedar contoh dari salasa misalnya. Kalau untuk saya roh dengan bait ebin apa ini semuanya untuk muannas maka mudah ya, sama semuanya. Ini berarti salatu, arba'u, khamsu, sittu, sab'un sampai asyru. Karena di sininya semuanya muannas. Tinggal ininya dijamakkan. Baik, barakallahu fiik, kita lanjutkan. Baik, alhamdulillah selesai. Ini adalah kosakata yang kita dapatkan di pelajaran ke-20 ini, di pertemuan kita yang ke-19. Baik, diperhatikan cara bacanya. Indonesia. Gurofun, ini jamak dari gurfatun, yaitu kamar. Durus, ini darsun, jamaknya durus. Darsun pelajaran, durusun pelajaran-pelajaran. Amun, paman, a'mamun, paman-paman. Dan ini paman dari ayah. Kalimatun ini kata, kalau jamaknya kalimatun, ini jamak. Jadi kalau kita mengatakan kata-kata, maka kalimatun. Majallatun, majalah. Harfun, huruf, jamaknya hurufun. Huruf ini jamak dari harfun. Kalau harfun, huruf. Kalau hurufun, huruf-huruf. Saya barakallahu fiik, ini pertemuan kita di ke-19 di Ad-Darsu Al-Ashru. Insyaallah tinggal ada 3 pelajaran lagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan terus. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Semoga video ini bermanfaat, bisa diulang-ulang. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Jangan lupa mengerjakan PR-nya, tugasnya. Tetap semangat.